Itu yang dia masa dia buka tu, dia nak tengok tu lah peluru RPG sampai dekat dia tu. Dalam kereta tu jadi gelap. Dah meletup dalam kereta tu kan. Daripada situ lah kami kena tembak bertubi-tubi. Saya nak undur tak boleh. Saya boleh alih tembak lah. Sat kiri, sat kanan, sat tengah. Kami pun terpaksa kena membuat balaskan tembakan. Saya Muhammad Sabri bin Ahmad, berasal dari Bali. Sekarang ni umur 63 lah, pada tahun 1993. Apabila berlaku tempuran di Somalia ni, orang kata apa, kita tak dijangka lah. Bukan tentera Malaysia ni, masa tu tentera pengaman. Jadi tugas kat Somalia adalah untuk kita buat pendamaian untuk orang Somalia lah dan membantu makan dan makan-makanan lah, kemanusiaan di Somalia. Apabila berlaku macam tu, kami pun di Somalia jadi perubahan tugas. Okay, malam tu kita bertempur tu daripada awal lah kan, pukul 12 malam lebih kurangnya tu, sampai dekat kawasan dia tu. Jadi kami masuk sampai dekat satu point pula. Di tentera Pakistan ni, dia ada di depan kami. Dia tu sebagai guide untuk ke depan. Jadi malam tu dia bawa kami sampai setakat jalan. Sampai situ dia hilang. Saya yang depan sekali kereta kenderaan kan, lepas Pakistan kereta saya kan, jadi tak ada lah kereta lain. Saya pun dah putus akal nak pergi ikut laluan mana kan. Jadi, daripada situ bermulalah tembak-menembak ni, tembak peluru-peluru sikit lah. Jadi apabila sampai ke satu tempat yang betul-betul kami arahan untuk berhenti tu, Tambakara tu, daripada situlah kami kena tembak bertubi-tubi. Sebab apa? Dia nampak tentera US ni, dia turun pada kereta kami tu, memang dia tembak bertubi-tubi. Jadi kami pun terpaksa kena membuat balas tembakan lah. Major Haji pun dia beritahu, dia kata jangan kita terlalu enjoy sangat dengan peluru kita kan. Sebab apa? Kita pun terhad juga ke peluru kan. Kita bertempur ni sampai waktu mana kita tak tahu nak habis kan. Kalau kita tak jimat peluru kita ni, sehari kita tertewas orang kata kan. Dia boleh rapat kat kita, dia boleh tawan kat kita kan. Saya bertempur ni sebab saya duduk kereta yang first pertama sekali, kereta depan sekali. Dia mana meja haji sport semua duduk kat belakang kan. Depa duk tanya pun apa ke pun tanya kat saya kan. Saya kata saya duduk kat depan ni, saya nak buat macam mana? Saya nak undur tak boleh. Cuma saya boleh alih tembak ah. Sat kiri, sat kanan, sat tengah. Depa ni orang Somali ni, kita tembak belah kanan, dia main belah kiri. Kita tembak belah kiri, dia main kat depan. Depa duk main nak rapat, depa ramai. Itulah pada malam tu memang kena berhati-hatilah nak tembak pun. Nak kata pun orang Somalia ni memang kan banyakkan orang Islam kan. Tu pun jadi kadang-kadang tu tembak tu bagi depa takut, tapi depa ni memang tak takut lah. Orang Melayu pun memang pun nak rapat juga, pun nak main rapah kat kereta-kereta kan. Saya pun jadi bertempur sampai terkena malam tu yang peluru RPG yang sampai kat kereta saya tu. Memang peluru banyak RPG sampai, tapi tak tepat kena peluru, kena yang dekat body, kena dekat ni bawah ke tayar kan, taklah tepat masuk yang tu. Sebab malam tu Arwah Aznan ni mula-mula dia tutup dia punya pelik dia tu, jadi pelik tutup dia tak nampak lah dia cahaya dalam tu kan, target tak nampak lah kan. Jadi dia pun musuh mungkin target tak nampak. Lepas tu malam tu dia duk tengok lama sangat kita duk tembak ni, dia buka satu plate tu, dia nampak lah orang duk tembak dulu ni kan. Lepas tu dia sembang dengan dia, han duk jaga sikit dia kata ni kan. Tapi dia kata tak payah nak tengok kot, dia kata nak tengok macam mana make up mana make up mana. Tu saya kata han jaga, han gerak kereta saja dia kata. Kalau dia pun banyak sangat tembak dekat sini, han pergerak sikit kata, tundur sikit ke depan sikit ke kiri ke kanan ya, itu ya. Dia pun duk ada duk dalam tu, dia duk tengok-tengok. Masa dia buka tu, dia nak tengok tu lah peluru RPG sampai dekat dia, betul-betul direct sampai dekat dia. Jadi pula satu bangunan depan tu, saya pun tak nampak dekat atas tu dia duduk. Sebab selalunya kita duk tengok target kat bawah kan, takut depa duk rapat kat bawah ni. Yang in dia tu dekat dua, dekat tiga, dia tembak turun ke kenderaan kami tu kan. Masa tu kena kenderaan tu, sebab kena tembak tu, saya pun masa tu bukannya sedar diri. Jadi saya pun terjatuh, saya duduk di atas, jatuh di dalam bawah tu kan. Jadi apabila saya sedar, panggil Arwah Nan. Sebab dalam kereta tu jadi gelap, dah meletup dalam kereta tu kan. Lepas tu Haji tu panggil, dia panggil Sabri, dia panggil Arwah Nan. Nan, senyap. Sini dia pun diam, pergi ke depan, dia tengok-tengok, dia kata nak kena peluru lah dia tu, nak kena peluru lah dia. Dia duduk pemandu di bawah di depan sekali. Apabila dia kena tembak, kerusi kat belakang ni dia jadi patah kan. Dia duduk terlentang kan. Sebab tu kami pergi pegang dia tu, dia duduk dah terlentang lah. Saya pun sedar tak sedar tu sikit kat dia juga kan. Dia tengok, oh Allah Nan. Lepas tu masa situ lah saya pun jadi kelang kabut kan. Nak hubung dengan radio set dah tak boleh. Saya pun tawarkan diri tu, masa tu masih duduk bertembak, masih kuat lagi. Saya naik di atas tu balik. Naik atas tu sampai dekat dada ni. Dalam kereta besar tu lah. Dia jonggoy balik. Saya bang, Allahuakbar. Saya panggil, tolong. Minta tolong ya. Depa rapat. Depa nampak kata kami kena tembak. Lepas tu depa pun main rapat dengan kami. Tolong kata arwah kena tembak, kan. Depa rapat dengan kereta kami, depa buka pintu tu, buka pintu belah kiri, kami pun buka pintu belah kanan. Kami bawa Arwah Nan ni dengan Haji tadi ni bawa ke masuk ke pintu tu, masuk bantuan, minta bantuan kat depa lah kan. Jadi bertempur tu pukul 3 pagi. Tak, kami tak mundur balik lagi. Masih ada dalam pertempuran tu lagi sampai pukul 3 pagi tu. Masa arwah kena tu,
arwah tu pun dah dengar kami ni. Saya duduk berhibur dia sampai ke pagi lah, sampai ke 7 pagi. Jadi dalam masa tu duduk berhibur tu, memang tu arwah memang dah tak ada lah. Macam tu pun dia kena-kena tu senyap lah, dia sport lah. Kami dah pindah pun dia cakap lah.